ke arah belakang pohon ini. Allah. Masih beroperasi namun tidak begitu ramai. Konon penghuni-penghuni tempat sini sering mengganggu pekerja-pekerja pabrik, sering mengintai pekerja-pekerja pabrik sehingga terjadinya kesurupan. Oke, pemirsa. Ini rupanya ada makam dengan bangunannya di sini. Yuk kita ke sini. Ya. Rupanya sengaja dibuatkan tempat ini untuk berziarah sepertinya pemirsa. Oke pemirsa, kita ke sini sekarang. Ya. Ini berada di belakang pabrik. Iya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Allah, Allah. Allah. Sunatul wala nama. Sekarang sudah pukul 2.05 pemirsa. Terlihat. Jelas. Ya, mungkin jelas. Ya, sekarang 2.05 pemirsa. Ya. Ya. Terdengar enggak? Seperti ada suara memanggil dari arah belakang sana. Jadi di daerah sana hutan-hutan. Seperti bunyi ada orang berjalan di balik bambu sini, rembunan pohon bambu. Ya. Nah, pemirsa, ini Allah. Dengar kayak gitu. Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah sejak lama rupanya ini tempat makan umum ini. Allah. Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada hitam-hitam berdiri
Kelihatan enggak? Di belakang pohon sana. Mana? Itu. Iya apa itu? Nah, kita kesini sekarang. Nah, kata enggak ada hitam-hitam di belakang pohon juga nih. Supaya di sana ada bangunan juga pemirsa, sama tempat untuk berziarah juga. Nah, pemirsa, kita beralih ke arah sini. Terdengar seperti suara Allah. Suara apa itu? Lihat sana. Suara hutan, pemirsa. Suara tangisan. Ya? Ya. Moga ketangkap kamera. Ya, moga-moga. Moga-moga ketangkap kamera ya, suara tangisannya. Saya udah mulai agak merinding, pemirsa. Oh, suara apa itu, Rek? Ada apa yang di atas ini? Kita ada yang turun tadi. Allah. Ada suara manggil dari jauh ya? Di arah balik hutan ini, Mirsa. Apa itu ya? Allah. Yuk kita kesini Mirsa. Ya sih. Apa itu ya? Suara binatang atau suara apa ya? Tapi nggak ada rupanya nggak ada binatang di sini. Tapi ada orang berjalan tadi di sini. Kata enggak? Hah? Ada orang berjalan tadi sini. Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seperti banyak suara kayak kalau kata orang kampung, suara burung kuwek gitu. Kuk. Allah. Ini tanahnya ngedelep. Yuk kita balik ke arah semula. Karena ini udah mentok ke hutan. Ya. Masih banyak. Dalam banget ya. Cuma tanahnya enggak mungkin kita ke sana karena di sana becek sekali. Begitu banyak rumput di sana. Karena sana emang perbatasan dengan hutan. Oke, pemirsa. Ini dia arah selatan dari ini makam TPU Bolang. Saya merasakan ada aura-aura apa ya? Negatif yang memanggil untuk ke daerah sana. Pohon sana. Ya, kita lihat sih. Pohon ini nih. Nah, pohon ini nih seperti gede. Iya gede. Ini pohon ini. Rupanya seperti pohon beringin. Tahu saya kurang tahu jelasnya. Seperti pohon beringin ada seperti ada orang di belakang jalan. Seperti pohon beringin ini. Iya, kelihatan enggak? Itu gede banget pohonnya. Iya. Sepertinya ini ada penunggunya nih ya. Sepertinya itu pusat daripada penghuni daerah sini. Oke. Yuk kita ke ada bunyi. Kita ke arah sini ya, pemirsa. Jadi bunyi-bunyi pemirsa.
Allahu la ilaha illallah wa la ilaha illallah qayyum. Suara apa itu? Seperti ada suara-suara dari arah sana ya. Seperti orang menimpuk pemirsa. Seperti orang menimpak batu, tapi enggak kena kita. Kenanya ke tanah. Tidak ada suara benturan ke arah tanah. Oke, pemirsa. Kita beralih ke belakang sana ya. Ya. Ya, pemirsa. Karena kita beralih ke sini, pemirsa. Rupanya makam baru ya. Ya kita ke arah kanan sini. Saya merasakan ada. Kita ke arah sini. Ya kita ke arah sini. Saya merasakan ada seperti aura-aura negatif gitu. Saya mencoba untuk memanggil apa namanya penghuni-penghuni sini pemirsa dengan cara bersiul. Sebelasan ada aura-aura negatif dari arah belakang sini. Coba agak mundur. Allahu la ilaha illallah. Bunyi apa itu? Coba benar-benar. Enggak cepet-cepet itu. Dari arah belakang pohon ini. Allah. Astagfirullahaladzim, apa ini ya? Itu gerak-gerak. Kelihatan enggak? Itu gerak-gerak. Tuh. Allah. Ada rambutnya panjang itu. Kelihatan enggak? Allah. Ada rambutnya panjang itu. Kelihatan enggak? Allah. Ada rambutnya panjang itu. Kelihatan enggak? Gila lu. Enggak lihat tadi ada ini spor jantung kok beneran. Astagfirullahaladzim. Apa itu putih-putih ya? Iya ada makam di pagar sana. Ayo kamera sini. Gue ngerasain lagi nih ada aura-aura negatif dari arah sini. Lihat ya pemirsa. Ini ada pohon. Ada pohon gede banget ya pemirsa. Astagfirullahaladzim. Sorry. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf tadi kita nginjek. Ini pemirsa. Nginjek apa namanya? Kuburan. Saya tertarik begitu. Tertarik sekali dengan aura yang ada di balik pohon yang teramat besar ini. Ini lihat di atasnya lihat pemirsa. Lihat ini lihat atasnya ini. Kata enggak? Di sini ada banyak. Allah. Apa itu? Allah. Suara toke pemirsa. Suara toke. Ya apa ya putih-putih? Kan kafan kali ya yang biasa membilat-bilat. Ini ya batu nisan. Ini suara apa itu? Ini suara apa itu? Sepertinya ada suara pukul-pukul pemirsa. Dari arah sana pemirsa. Kedengeran enggak tadi? Itu ya. Suara burung. Burung gagak ya? Iya, seperti suara burung gagak pemirsa. Ya Allah, pemirsa. Di sini banyak begitu banyak sekali eksistensi di
tempat pemakaman umum ini. Saya pun nggak terpikirkan bisa begitu banyak sekali di sini interaksi dari makhluk-makhluk astral di daerah sini. Jadi orang ini ya, manggil sekali di sini interaksi dari sekali di sini interaksi dari sekali di sini interaksi dari. Astagfirullahaladzim, kita start di sini. Fokus nggak kira-kira gambar? Fokus ya. Moga-moga nggak fokus. Saya masih menunggu pemirsa asistensi dari daerah sini. Begitu banyak sekali. Suara-suara tokoh yang sini gue mulai merinding pemirsa nih, hewan-hewan aja udah banyak-banyak suara-suara. Gila. Mundur sini. Tuh kata gak itu? Enggak. Gimana? Tuh pasti bunyi apa sih itu? Di balik makam itu. Allah. Baik-baik sini loh. Dia. Spor jantung gua. Tadi aja ini lah gua. Kata enggak tadi? Allah. Allah. Ya dah, kita koyo mulai kelas. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian di malam hari ini dan bakal saya akan lanjutkan di malam selanjutnya karena udah mulai larut pula, udah jam 3 rupanya nih. Oke pemirsa, sampai jumpa.